mau check in ke dalam Travelodge kalau ya ini tempatnya nyaman banget, maksudnya di kendaraan transportasi. Nah teman-teman, hari ini aku nge-review Travelodge ya. Travelodge yang ada di Mongkok, aku lantai 3. Seperti biasanya kita tutupkan, lalu kita masuk. Assalamualaikum. Wow, lebar, luas. Wow, ini keren nih. Ini ya. Ketika aku masuk kamar, ini luas banget. Aku bisa bawa teman-teman aku sekitar 5 apa 6 apa 7 untuk ngopi bareng di sini. Panjang. Mejanya panjang, kita bisa ngobrol bareng-bareng, kita bisa istirahat di sini. Travelodge, aku suka banget ini. Jamnya ada twin single bed ya untuk 2 orang. Tapi biasanya kalau kita rame-rame kita bisa 2 orang, 2 orang, 4 orang, nggak masalah. Luar biasa, aku suka ini. Seperti kamar sendiri gitu ya. Jadi maksudnya kalem. Temboknya warna kuning, terus di sini ada TV-nya pas banget, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cuman ini benar-benar luas ini tempatnya. Dan di sini ada lampunya seperti ini biar agak terang seperti itu. Dan ornamennya ada gambar lukisan. Ini ada lukisan di sini. Ini kalau nggak salah Hongkong. Ini daerah Wanchai atau Causeway Bay seperti itu. Karpetnya juga warnanya coklat ya, jadi kayak tenang gitu loh, kalem. Dan kita lihat dari sini tadi di sebelah kanan langsung ada kamar mandinya. Wow, seperti ini kamar mandinya. Wah, bersih banget juga, luas juga ya kamar mandinya, juga luas. Di sini ada untuk mandi, ada showernya, tapi ada curtainnya, ada ini kelambunya. Terus di sini ada handuknya juga. Terus ada sabunnya nempel di tembok, ini untuk shower. Dan sini seperti apa, tahu kan? Buat duduk berlama-lama. Dan di sini ada sikat odol gitu, terus ada shower cap, udah gitu aja. Ada handuknya juga. Oh, ini sabun cuci tangan ada di sini. Bersih tempatnya, terus ada kacanya besar juga. Luas kamar mandinya Travelodge. Okay. Dan langsung di sebelah kiri ada hanger untuk taruh jaketku, ya kan? Di sini juga ada hair dryer. Terus di sini ada sandal. Dan sini ada safe box. Ya, safe box. Dan di sini ada kulkasnya. Dingin. Okay, good. Rekomend banget karena di bawah situ ada restoran, ada seafood, ada apa aja, sapi yang ada juga, ada banyak banget. Transportasi gampang banget untuk mencapai tempat ini. Ya. Dan di sini ada cangkir kopi, sebentar lagi aku ngopi lagi. Ya, ini juga ada kettle untuk merebus air. Dan di sini ada meja yang deketnya itu buat apa-apa gitu. Di sini ada cuman ada jasmine tea yang enggak ada lagi. Cuman ada ini doang, nggak ada airnya juga, guys. Nah, jadi kekurangannya itu di sini seperti itu, nggak ada kopinya, nggak ada disediain air. Cuman seperti ini, cuman kelebihannya luas gitu. Lihat seperti apa di luar sana. Oh, seperti ini. Oh, jalan raya, tapi pas di depannya itu Novotel. Di depan itu Novotel, dan di bawah sana ada mobil-mobil, ada jalan kecil gitu ya.
Jadi teman-teman, seperti ini keadaannya Raffles Hotel. Teman-teman, ini kopernya para wanita-wanita rempong ya. Ini koper ya, ini ada kardus bekas sampah-sampah, ini sepatu di mana-mana. Nah, itu mereka. Ini udah waktunya check in. Bentar lagi check out. Check out ya. Bentar lagi check out sih. Ya. Nyantai-nyantai. Iya, Mbak Juli. Mbak Juli juga hidup, sisanya gak kok gak. Hidup itu diri kemati. Ini gadis-gadis rempong itu ininya. Barangnya ini ada tasnya. Kamar seperti ini. Keadaannya, aduh. Berantakan pokoknya. Orang cantik kelas ini berantakan loh, gerak. Coba kita lihat kamar mandinya, gadis-gadis cantik. Oh my goodness. Ya Allah.